Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Hai Utak Atik Apa Aja. Di kesempatan video kali ini saya akan memasang wastafel atau tempat cuci tangan ini teman-teman. Ini adalah wastafel lama yang dibongkar yang akan kita pindahin atau kita pasang di sini. Oke, bagaimana proses masangnya? Kita langsung aja teman-teman. Untuk awal kita akan buat lubang untuk dudukan tiangnya atau kotaknya. Sekaligus juga kita akan buat lubang untuk saluran pembuangan airnya. Ini saya dibantu sama Mbah Eko yang sudah berpengalaman dalam hal lubang melubang. Untuk saluran pembuangan airnya, saya akan buat lubang seperti kita membuat lubang biopori teman-teman. Jadi kita akan buat lubang pas di tengah-tengahnya seukuran paralon 4 in dengan kedalaman kurang lebih 80 cm. Nah, ini saluran pembuangan airnya teman-teman atau lubang bioporinya. Kita lebarin sedikit lagi untuk dudukan tiangnya. Oke, ini juga sudah kita buat untuk jalur pipa keran airnya yang nanti akan kita tanam. Dan kita akan pasang T nanti di sini teman-teman. Oke, ini paralon 4 in yang sudah saya lubangi, panjangnya 80 cm. Kita pasang dan akan menjadi saluran pembuangan air dan juga menjadi lubang biopori, di mana air dari pembuangan cuci tangan akan cepat meresap ke tanah teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mencet tombol di bawah ini, jangan lupa ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Paralon yang berdiri ini saya ikat dengan kawat bendera teman-teman, yang nanti akan kita tutup dengan adukan semen. Thank you.
Oke teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.